Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama Kulo Wahyu Karisma Official. Halo para Acne Lover Indonesia dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya lur pastinya ya. Oh iya, di video kali ini aku akan memberikan jawaban untuk para netizen. Semoga bisa mewakili para netizen semuanya ya lur ya. Penampilan Mbak Niken Salindri yang tadi malam di Mojokerto itu disorot para netizen. Waduh netizen emang kadang-kadang ya netizen ya. Seperti apa? Mari kita lihat videonya ini lur. Jadi netizen itu mengomentari penampilan Mbak Niken Salindri yang belahannya itu lur terlalu pendek ya lur ya. Tapi tenang, di sini Mbak Niken Salindri memberikan klarifikasi ya lur ya. Klarifikasi yang bikin netizen itu bungkam pastinya. Buat netizen, kalian kalau ya tidak tahu yang sebenarnya, jangan asal nyeplos. Berkomentarlah yang positif, menjadi netizen yang bijak pastinya ya lur ya. Ini dia klarifikasi dari Mbak Niken Salindri yang membuat para netizen itu bungkam mulut pastinya ya. Semoga para netizen menjadi netizen yang cerdas, bikin My Idola kita itu selalu bersemangat. Karena totalitas seorang My Idola itu luar biasa sekali ya lur ya. Buat netizen, ini adalah klarifikasi dari Mbak Niken Salindri. Dan video ini diambil dari fans Sanidi Indonesia ya lur ya. Oh ya, ini dari klarifikasi Mbak Niken Salindri. Poh jan kudun jelas no sitok aku tak tumbas ndak ngerti lak belahane sak munukui. Tak gawane gurkui timbang gak roan sempakan to iya aku ya aku ranyaman. Bener sekali ya lur ya. Jadi seperti itu penjelasan dari Mbak Niken Salindri. Gak mungkin Mbak Niken Salindri itu jelaskan sama kalian satu-satu, itu gak mungkin. Kalau kalian dari netizen itu yang bertanya ribuan, nah semoga itu bisa mewakili hati para netizen semuanya ya lur ya. Dan itu dibales oleh para netizen ya lur ya. Ini komentar para netizen. Do inget pesene Mak Soimah nge. Dan ini dibales oleh Sanidi Indonesia dari Enter Info. Udah diklarifikasi sama Niken kalau itu jarik baru beli dan tidak tahu kalau belahannya segitu. Mau ganti tapi nggak bawa jarik lagi. Udah dijelaskan ya tentang jariknya itu nggak sengaja sobek. Udah ada video penjelasannya tuh buat para netizen. Kalian harus menjadi netizen yang baik dan cerdas. Ojo asal ngomentari tapi kalian tidak tahu yang sebenarnya gitu. Yang penting idola itu memberikan totalitas yang luar biasa untuk setiap performnya, untuk menghibur kalian semuanya ya netizen ya. Harus jadi netizen yang baik dan bijak. Terus ada lagi, aku melok bales komen satu-satu loh. Yen iku jari yo sobek sisan. Rapopo dek Niken Salindri gak usah dipikir empean totalitas jos. Mbak izin pos ulang monggo. Jadi seperti itu ya lur ya. Itu klarifikasi dari seorang My Idola. Jadi buat kalian, pokoknya para netizen yang tidak tahu kebenaran yang seperti apa, ojo asal komentar. Pastinya selalu berkomentar yang positif, akan memberikan sesuatu yang positif untuk sang idola kita ya lur ya. Oke baiklah, semoga ini bisa mewakili bisa menjawab ataupun memberikan sesuatu buat para netizen yang komentarnya jelek tentang idola gitu ya lur ya. Yang komentarnya baik berarti dia sayang sama My Idola dan juga Acne Lovers Indonesia. Oke baiklah, buat kalian yang nonton video ini pastinya jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara di like, comment, share, and subscribe. Dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari aku ya lur ya pastinya. Jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan video, mohon dimaklumi ya lur yo, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku pastinya. Berita terupdate dari Acne ataupun Acne Akbar Niken. Ditunggu video selanjutnya dari aku, Wahyu Karisma Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.